Setelah sempat digosipkan menjalin hubungan sesama jenis dengan desainer Eji Notonegoro, Mujima Said akhirnya memperkenalkan kekasihnya. Ia adalah seorang wanita bernama Ica. Keduanya kepergok sedang berada di kota Bandung. Dari bahasa tubuh Muji dan Ica terlihat jelas ada getaran cinta yang mereka pendam bersama. Muji pun malu-malu memperkenalkan Ica sebagai kekasihnya. Mau bilang aja. Dan saya sudah bilang, kamu sekarang bilang. Apa? Bilang apa? Enggak, ya udah dekat, jalanin hubungan, saling support. Udah 3 bulan lebih ya, udah mau 4 bulan. Ada 4 bulan ya, ada ya? Ya, kamu bilang kan, Bang? Ya, ada. Yang perempuan tadi pasti tahu kan, kapan, tapi... Oh, kamu gak tahu ya? Gak tahu kan. Muji mengaku usia pacarannya dengan Ica sudah memasuki bulan yang keempat. Keduanya mengaku bertemu secara kebetulan di acara seorang teman. Ketemu di acara teman waktu itu. Acara teman, kebetulan dia temennya teman saya. Jadi ya gimana ya, teh kenalannya gitu aja sih. Kita dia bilang kan acara teman, terus kita ngobrol, ada cocok kan, ada chemistry juga. Terus ya kita juga hang out gitu. Kebetulan banyak kesamaan aja. Ya. Jadi suka sama suka nyanyi, terus aja ya. Suka bercanda. Bercanda. Terus sama-sama suka marah. enggak, kalau itu enggak ya. Enggak. Ya. Bercanda terus. Enjoy aja.